Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pelajaran matematika sudah kental dengan image sulit yang membuat beberapa pelajar ketar-ketir hanya karena mendengar namanya saja. Tentu saja hal ini tidak mengherankan, sebab ada begitu banyak rumus dalam matematika yang membuat sakit kepala. Namun kini, di era serba digital, bermunculan berbagai aplikasi yang dapat mempermudah para pelajar mengerjakan tugas-tugas matematika dari sekolah. Dan berikut ini adalah beberapa rekomendasi aplikasi yang dapat membantu mengerjakan tugas matematika. Yang pertama, PhotoMath. PhotoMath merupakan aplikasi yang dapat membantu dalam pelajaran matematika. Sebab menyediakan begitu beragam fitur yang berguna. Cara menggunakan PhotoMath sangatlah mudah. Pengguna hanya perlu memotret soal yang ingin dipecahkan, lalu aplikasi akan menolong menyelesaikannya. Yang kedua, Matrix. Aplikasi ini mengkhususkan diri pada perhitungan soal dengan cara menyajikan rumus sederhana yang dapat membuat pemecahan soal matematika lebih cepat. Yang ketiga, MolMath. MolMath menawarkan kemudahan untuk memecahkan soal seperti trigonometri, integral, logaritma, dan masih banyak lagi. Metodenya tak jauh berbeda dengan aplikasi sebelumnya, yaitu dengan menyediakan langkah-langkah mudah menyelesaikan soal yang akan dipahami oleh pengguna. Yang keempat, MathWay. Tidak hanya sekedar memberi jawaban secara instan, MathWay menyediakan layanan bantuan untuk memecahkan soal matematika dengan terperinci. Jadi, para pengguna tidak hanya memperoleh jawaban semata, namun juga mengerti proses penyelesaiannya. Yang kelima, Math Helper Lite. Di antara kalian, ada yang merasa kesulitan mengerjakan kalkulus, vektor, atau aljabar? Aplikasi ini bisa menjadi penolong dalam mengerjakan soal dengan materi-materi tersebut. Caranya pun tidak sulit, hanya perlu masukkan soal ke dalam kolom yang sudah disediakan. Begitu soal telah diinput, aplikasi akan secara otomatis menyelesaikannya, lalu menampilkan jawaban beserta proses pemecahan secara terperinci. Yang keenam, FX Calculus Problem Solver. Tidak seperti aplikasi lain yang menyediakan berbagai macam pemecahan materi, aplikasi ini fokus pada kalkulus saja. Namun, serupa dengan banyak aplikasi matematika lainnya, pada aplikasi ini, hal yang perlu dilakukan pengguna hanya menginput soal, lalu jawaban beserta penjelasannya akan diberikan. Yang ketujuh, Kanda. Dari semua aplikasi yang dibahas sebelumnya, barangkali aplikasi inilah yang paling populer. Melihat dari jumlah penggunanya yang menyentuh angka 10 juta, cara menggunakan aplikasi ini pun begitu mudah. Pengguna hanya perlu memotret soal, lalu secara otomatis jawaban akan muncul dalam waktu beberapa detik. Tidak hanya itu saja, aplikasi ini pun menawarkan layanan live class yang dapat diakses secara cuma-cuma. Dimanapun dan kapanpun, sebuah fitur yang dapat memanjakan para pencinta matematika maupun mereka yang tengah berjuang menguasainya. Yang kedelapan, Colearn. Diakses oleh lebih dari 1 juta pengguna, menjadikan aplikasi ini salah satu aplikasi matematika recommended. Cara menggunakannya mirip dengan aplikasi sebelumnya, yaitu dengan memotret soal, lalu jawaban pun akan segera diberikan. Yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu Brainly. Sebetulnya, Brainly bukanlah aplikasi yang mengkhususkan diri pada matematika, namun semua pelajaran sekolah. Di era sekarang, tak banyak pelajar yang sama sekali belum pernah menggunakan aplikasi ini. Sayangnya, tak seperti aplikasi lain yang mendapatkan jawaban secara instan. Di Brainly, para pengguna harus menunggu ada pengguna lain yang membantu memecahkan soal yang diunggah. Nah teman-teman, itulah beberapa aplikasi yang membantu untuk belajar matematika. Jika teman-teman mengetahui aplikasi lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian video Halo Edukasi kali ini, semoga menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.